tidak dengan fisik seperti yang ada di kampung-kampung sini. Masya Allah. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau ngevlog, bukan mau ngevlog ya, mau kerja. Ini kita mau kerja nyemprot ya. Nah guys, itu adalah lokasi di mana saya jam segini mau nyemprot di kebun karetnya my bokap. My bapak aku. Oke guys, ikuti terus perjalanan kami, tapi jangan lupa untuk selalu dukung channel BSB95 dengan cara like, komen, dan subscribe yang belum ya guys tentunya. Ini sawah berak guys. Sawah berak ini adalah sawah yang belum digarap karena airnya tidak ada, alias musim kemarau. Pertama-tama kita harus mengambil air dulu. Nah, mengambil airnya cukup jauh guys, cukup curam juga, sangat sangat jauh ya ngambil airnya. Kita bawa jaliken, bukan jaliken, bawa ember. Kita ini isi amunisi dulu ya. Kita pertama ambil airnya pakai ember. Setelah itu kita mengisi tank. Oke kawan-kawan, karena ini tutupnya kecil, jadi kita ngasihnya 5 tutup per tank. Mantap. Kayaknya ini seger kayak ekstra jos. Tara, kita turun guys. Kita harus benar-benar hati-hati ya guys, karena ini selain selain curam, ini licin guys. Licin kayaknya banyak dedaunan. Nah, ini dia lokasi buat ngambil airnya guys. Nah, ini kalau buat anak-anak konten ngurak atau musub ya, mancing, ini kayaknya baik tuh, bagus tuh. Nah, tuh banyak kupu-kupu guys. Kupu-kupunya banyak. Ntar kita di sini. Wih, mantap. Oke kawan, kita lanjut siukan pertama. Hai, siukan pertama guys. 1 2 15. Oh, ternyata 15 gayung guys. Airnya jernih sekali guys, karena ini bukan musim penghujan, jadi airnya cukup tenang dan tidak ada kotoran yang lainnya. Masih mengisi tahap berikutnya, kita ngisi ember guys. Dar, kita sudah di atas, itu tanknya masih di bawah. Kita mau nyimpen ini ke atas guys. Wih, pokoknya inti daripada video ini, kalian-kalian, kita-kita harus banyak-banyak bersyukur yang mempunyai pekerjaan yang bagus. Buset. Pokoknya inti daripada video saya di kali ini, kita harus benar-benar banyak bersyukur yang sudah mempunyai pekerjaan yang tetap, apalagi di perkotaan, karena hanya mengandalkan kepala atau otak saja, tidak dengan fisik seperti yang ada di kampung-kampung sini. Masya Allah. Bro. Capek bro. Nah, ini embernya. Oke guys, ini gue kayak orang gila. Mana capek, mana bawa-bawa HP, bawa kamera. Tapi nggak apa-apa, ini explore pekerjaan yang ada di kampung guys. Nah, ini kebun karetnya guys. Guys,
Ini adalah kebun karetnya bokap. Nah itu, kebun ini harus gua semprot. Aduh, capek bro. Aduh. Sekarang guys, kita lagi nyemprot. Ini kita harus benar-benar apik. Terus benar-benar kesemprot semua biar mati semuanya guys. Satu tank sudah habis. Udah diisi lagi amunisi. Nah, ini kita mau ngisi yang kedua kali. Satu. Dua. Tiga. Empat. Oke guys, ini detik-detik terakhir mau habis. Ini yang kedua tanknya guys. Oke guys, alhamdulillah kelar juga kerjanya. Ini udah pukul 3:30 sore guys. Terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saatnya pulang. Perjalanan mau pulang ke rumah guys. Coba sekali lagi yang belum subscribe, tolong, bukan tolong ya guys. Yang belum subscribe, subscribe dulu guys. Yang belum pernah like, kali-kali like guys. Yang belum share, udah ada sih yang share, cuman itu kerabat, saudara. Kalau orang lain mah nggak ada.